Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis untuk Anda. Untuk Anda semua. Oke, kali ini saya akan mereview senapan yang ditunggu-tunggu kawan-kawan ini. Oke, dan kali ini saya akan sub untuk kawan-kawan yang belum tahu nama saya, yaitu namanya Mas Roup, admin 1 dari CV Ahas Outdoor. Dan ini saya akan mengasih tahu untuk spesifikasi dari senapan yang ada di depan saya ini. Ini senapan yang saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang pastinya dihabiskan sama hama, tapi ini hamanya yang hama-hama biasa-biasa gitu kawan. Jadi ini apa namanya, solusi untuk kawan-kawan yang ladangnya lagi diserang hama, untuk burung pipit seperti itu juga hama kawan. Nah, burung pipit pakai senapan ini cocok sekali gitu. Terus kayak tikus-tikus piti tikus piti, tikus hutan, tikus di padi itu ya kawan. Nah, dihabisin sama ini cocok sekali gitu. Ini senapan yang saya rekomendasikan untuk hewan yang kecil-kecil seperti itu ya kawan, hama-hama yang kecil-kecil gitu. Oke, saat ini saya akan mereview dari mulai nih belakang ya, untuk sandarannya ini menggunakan karet juga kawan. Ternyata saya kira tadi plastik kawan, soalnya ini popornya kan plastik. Ini ringan sekali nih kawan, ini bobotnya ini enggak ada setengah kilo kayaknya. Ini senapan paling ringan nih. Ini namanya Sub Innova yang ada di samping saya ini ya. Sub Innova ini ya, untuk chambernya seperti ini ya, mantep banget ini. Untuk mengisi pelurunya tinggal ditekan bagian ini loh, ini ada bagian tekanan, ini tinggal ditekan seperti ini, tek. Nah, ini dia keluar sendiri. Kalau sudah keluar, ini tinggal dimasukin peluru, tinggal didorong lagi seperti ini, tembakin kawan. Tapi sebelum menembakin, nah ini dipompa dulu kawan. Seperti itu ya, ini dipompa dulu ini. Oke, dua, tiga, terus empat, lima. Oke, cukup lima kali saja untuk mompanya, terus ditembakin. Nah gini ya, taruhlah dianya kempel ternyata suaranya. Mantap sekali ini Sub Innova untuk pemula. Oh, ini kalau untuk kawan-kawan yang baru pemula atau yang baru bergabung dengan channel bos senapan angin. Kalau bos senapan angin itu channel saya sendiri kawan, ini CV Ahas Outdoor ya. Yang baru gabung dengan CV Ahas Outdoor, kawan-kawan yang masih ragu untuk transfer langsung, nah, beli ini dulu kawan. Ini beli ini dengan cara COD. Ini juga bisa COD kawan, beli Sub Tiger, Sub Innova dengan cara COD. Kalau barangnya sampai, berarti ntar seterusnya kan kalau transfer langsung aman gitu kawan. Ini senapan legend nih. Ini untuk larasnya panjangnya 55 cm dengan alur 12, OD-nya pakai OD 8. Oke, terus larasnya ini pakai laras baja. Dan di sini visirnya ini ada lampunya seperti ini loh kawan. Wis, mantap sekali. Ini tinggal disamakan dengan lubang di sini. Ini ada lubangannya. Terus ntar disamakan di sini, tinggal dijedorkan saja. Oke, mantap sekali. Dan ini untuk tabungnya menggunakan tabung OD25. Nah, ini tabung OD25 dengan kapasitasnya 5 kali tembak, 5 kali pompaan ya, 5 kali pompaan saja. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih ya enggak disarankan dengan kami gitu. Mending kita cari aman saja. Oke, terus ini untuk popornya klasik ya, bentuknya ya klasik.
cukup ringan banget, ringan di apa namanya, ringan di dompet dan juga ringan senapannya gitu. Karena senapan ini kita bandrol harga cuma berapa ini ya, 650 kawan, 650 ribu rupiah saja itu untuk pembelian pertama di CV Asador. Oke, kalau yang sudah berlangganan ya enak, ini sudah enggak perlu sub lagi karena pasti yang sudah tahu dengan yang PCP-PCP dia pasti pakainya PCP. Dan ini itu saya saranin untuk sama burung pipit. Nah, satu burung pipit ini jadi enggak menghabiskan angin gitu loh kawan. Kalau PCP kan dia ntar ngisi anginnya, terus setelah itu ngisi angin pasti bayar. Nah, kalau punya pompa sendiri sih enggak bayar, tapi kalau mengisi ke orang itu kan pasti bayar. Nah, kalau cuma menghabisi ya sama burung pipit sama kayak tikus gitu kan, ya ibaratnya gimana ya, mending yang aman saja gitu, yang aman di kantong gitu. Jadi tinggal dipompa, dipompa, terus ini pelurunya ya, kalau pakainya kayak yang harga kotakan kecil-kecil itu harga 5 ribuan, kalau di sini sih 5 ribuan, kalau di luar sana sampai 10 ribu ya belum tahu, karena di sini itu paling sekitar segitu. Itu cocok sekali gitu kawan. Untuk jarak tempuh ini mampu 50 meter, tapi ya untuk tingkat akurasinya paling sekitaran 25 itu sudah oke. Seperti itu kawan. Dan untuk review SAP Innova ini, kalau yang suka dengan SAP Innova langsung saja di komen, di kolom komentar. Dan karena di akhir video kita akan di akhir bulan kita akan undi satu buah senapan angin gratis untuk kawan-kawan semua di seluruh Nusantara atau di seluruh Indonesia yang bisa mendapatkan itu. Gitu kawan. Dan untuk persyaratannya kawan-kawan tinggal like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan itu untuk persyaratan di kami. Jadi kalau ibaratnya cuma subscribe nggak ada like, komen, nah itu ya kita nggak bisa mengasih kawan, karena untuk persyaratannya kan like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa ya di share ke siapa saja gitu, di share itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa di share ya di like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya. Seperti itu kawan. Dan kali ini saya akan mengakhiri untuk video kali ini dengan saya Mas Raup sendiri ya. Kita akan menyapa kawan-kawan yang sudah bergabung di sini, dan sekian dulu dari saya Mas Raup, admin satu di CVA Sabdor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.